warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Yang berhormat Asmirul, Yang berhormat Datuk Ismail, seluruh pemimpin-pemimpin masyarakat di sini Terolak Selatan dan seluruh para pengundi, petugas-petugas pilihan raya, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Dalam politik ni, saya nampak muda tapi dah tua lah. Orang lama. Masuk bertanding pilihan raya 9 kali. Menang 4 kali, kalah 5. Bagi kita dalam demokrasi, itulah. Bila kita masuk pilihan raya, kita nak menang. Tapi bila kalah, kita terima keputusan. Walaupun kita lawan, kita tu kadang-kadangnya orang yang kita anggap tak mungkin kalah lah. Macam pertama kali saya masuk pilihan raya, saya lawan Tun Dolah Badawi. Kita budak umur baru 27. Lawan dengan seorang menteri, memanglah payah nak menang. Kali kedua, saya masuk lawan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artinya, payahlah nak menang. Anwar masa tu cukup terkenal. Tun bawa dia masuk UMNO. Kami masuk PAH. Jadi kita dalam PAH lah. Kira-kiranya, secara senangnya, tak ada lah lagi markas PAH ni yang saya tak pijak. Yang saya tak terlibat lah. Saya tak ada duit. Tapi suara digunakan untuk kutip derma. Itulah selalu. Dan masuk pilihan raya kalah. Masuk kita menang. Saya masuk tahun 90. Menanglah di Kelantan. Parti kalah. Tak dapat ambil alih Malaysia. Masuk lagi. Kita menang. Parti kalah. Tak cukup bilang lah. Tak apalah, jadi membangkang. Masuk lagi. Sampai 2018. Kali ini di bawah Pakatan Harapan, Tun Mahathir jadi ketua dia. Kita lawan, iaitu parti yang sedia ada, iaitu Parti Keadilan yang kuat, DAP yang kuat, Amanah Parti Baru, Dr. Mahathir Bersatu Parti Baru. Kita combine, kita ceramah, kita round, menang. Menang itulah pertama kali kita bertukar pemerintah pada tahun 2018. Dah menang kita perintahlah. Jadi kita seperti dijanji. Kita janji kalau menang kita nak lantik Tun Mahathir Perdana Menteri. Kita ikutlah janji tu. Lepas tu Anwar Ibrahim yang ke-8. Yang ke-8 lah. Siapa yang tanda tangan tak perjanjian tu? Yang tanda tangan saya, wakili Amanah, Wan Azizah mewakili Keadilan, Tan Kok Wai mewakili DAP, Mahyudi Yassin mewakili Bersatu. Ini tanda tangan tau, perjanjian tau. Tapi bila dah merintah, dah masuk 15 bulan, masuk 16 bulan, kita dengar nak cakap. Iaitu, ada puak yang tak setuju Anwar Ibrahim ganti Tun. Oleh itu, mereka merancanglah supaya biar Tun jadi Perdana Menteri sampai habis tahun. Habis penggal, 5 tahun lah. Kita kata tak boleh sebab kita dah janji. Dah janji, lepas saja Tun kena bagi Kak Anwar. Akhirnya kita mesyuarat pada bulan Februari tahun inilah. 21 Februari, bersetujulah. Iaitu Tun akan pegang sampai bulan 11. Ni, APEC ni, sidang apa ekonomi Asia Pasifik. Lepas tu bagi Kak Anwar. Bila dah setujulah mesyuarat itu, Mahyudi Yassin dengan Azmin Ali ni, mereka buat kerja kat belakang yang kami tak tahu. Kita terbau-bau tapi taklah perasan sangat. Mereka keluar
pi join dengan bersama dengan parti lawan lah, UMNO dengan PAK, guling Dr. Mahathir. Guling Dr. Mahathir. Bila Dr. Mahathir terguling, dengan aku-aku terguling. Habis. Jadi, kita ni jadi Menteri Pertahanan, tengah duk pi luar negara. Sebab Menteri Pertahanan ni banyak sidang antarabangsa. Ha, pergi sidang di apa, Brunei, dah pergi ke Thailand, dah pergi ke Indonesia, dah pergi ke London, dah pergi ke Amerika, dah pergi ke Perancis, ke apa mengata lah antara Menteri Pertahanan ni. Saya ingat Menteri Pertahanan ni duduk lautan, rupanya dah. Dia round. Last sekali, saya pergi Jerman, mesyuarat di sana, balik pergi Vietnam. Balik-balik, kerjaan dah tak ada. Memang anak haram jadah tengok kita. Patutnya bila Tun Mahathir letak jawatan, Pakatan Harapan mesyuarat bertumbuk tak dalam mesyuarat tu. Orang ni kata Perdana Menteri Mahyudin. Parti ni pula kata Anwar Ibrahim. Lepas tu satu pula keadilan kata kami mau Azmin. Lepas tu dua tiga orang pula kata nak Bang Mat Sabu. Misalnya lah. Belawal lah. Tak selesai sehari, dua hari. Tak selesai tiga hari. Biar masuk mesyuarat tu elok. Keluar bengkak muka semua. Artinya kita mesyuarat, pilih. Kalau bersetuju Mahyudin, Mahyudin lah. Kalau bersetuju dengan Anwar, Anwar lah. Kalau bersetuju dengan Azmin, Azmin lah. Tak apa. Biarlah. Kalau kita kata, misalnya saya sebut selalu, pilihan raya kecil kita dah kalah di Kemer Highland. Pakatan Harapan lah. Kita kalah di Tanjung Piai. Kita kalah di Kimanis. Saya rasa beliau akan datang kalau kita tak kerja kuat, kalah. Kalau kalah, okeylah. Artinya rakyat tolak kita.